Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas cara mengatasi aplikasi Dana yang error maupun tidak bisa dibuka ya. Jadi banyak di penelusuran itu untuk mengatasi aplikasi Dana yang error ya, teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah bisa buka ya untuk aplikasi dari Dananya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin mengalami untuk aplikasi Dananya error, di sini kita langsung saja masuk ke dalam pengaturan ya. Untuk langkah yang pertama, kita masuk ke bagian pengaturan, kemudian di sini kita pilih saja di bagian manajemen aplikasi, teman-teman ya. Kemudian di sini kita pilih saja di bagian daftar aplikasi. Dan di sini kita pilih saja untuk aplikasinya adalah aplikasi Dana ya, ataupun teman-teman bisa diketikkan saja di bagian pencarian di atas ya. Jadi di sini kita cari untuk aplikasinya adalah aplikasi Dana ya. Oke, kita ketikkan saja oke di sini teman-teman ya. Oke, kita pilih saja untuk aplikasinya seperti ini. Kemudian di sini ada penggunaan penyimpanan. Silakan teman-teman bisa dicek ya, biasa untuk charge-nya itu banyak sekali teman-teman ya. Contohnya seperti ini mencapai 12,4 MB. Oke, jadi untuk charge ini adalah sampah dari aplikasinya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa diklik saja untuk dihapus ya. Kemudian di sini ada dua versi. Untuk yang pertama adalah hapus data. Jadi kalau hapus data itu versinya adalah ketika kita masuk, kita harus masukkan kata sandi ataupun password. Jadi ketika teman-teman di versi hapus cas ini masih untuk aplikasi Dananya tidak bisa dibuka, teman-teman bisa pilih saja di bagian hapus data. Tetapi untuk pastikan untuk kata sandi ataupun passwordnya teman-teman hafal ya untuk di aplikasi Dana ini teman-teman. Oke, itu untuk tips yang pertama ya untuk mengatasi aplikasi dari Dana yang tidak bisa dibuka teman-teman ya. Kemudian untuk yang kedua adalah teman-teman bisa langsung saja di sini bisa kita cek untuk di Playstore ya, apakah versi dari aplikasi Dana kita sudah di versi yang terbaru. Nah, di sini tinggal kita cek saja, kita ketikkan saja dengan nama aplikasinya adalah aplikasi Dana seperti ini. Oke, dan di sini tinggal kita tunggu saja teman-teman ya. Oke, jadi ketika ada keterangan seperti ini, jadi di sini ada fitur yang namanya update ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika untuk aplikasi Dananya sudah dihapus data, kemudian sudah dihapus untuk sampahnya, tetapi untuk aplikasi Dananya tidak bisa dibuka, teman-teman bisa diupdate ke versi yang terbaru. Jadi setiap pemilik dari aplikasinya ataupun developernya itu tetap memperbarui untuk aplikasinya ke versi yang terbaru. Jadi teman-teman ketika untuk aplikasi Dananya masih versi lama, silakan teman-teman bisa diupdate saja ke versi yang terbaru. Tinggal kita klik saja di bagian update seperti ini, otomatis untuk aplikasi Dana kita akan kembali ke versi yang terbaru ya. Dan di sini juga ada informasinya tentang apa yang baru dari aplikasi Dana ini ya teman-teman, tinggal dibaca saja ya. Jadi cukup seperti itu saja teman-teman ya, cara mengatasi aplikasi Dana yang tidak bisa dibuka ataupun error ya. Jadi teman-teman bisa dihapus casnya, kemudian bisa pilih di bagian hapus data, dan yang ketiga teman-teman bisa diperbarui untuk aplikasi dari Dana ini teman-teman. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi Dana yang tidak bisa dibuka maupun error. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.